Hello guys, welcome back to my channel. Kali ini video pertama di tahun 2019 bareng gue Ikhwan. Gue udah ada di Halim Perdana Kusuma International Airport. Dan kali ini ada yang spesial karena sesuai yang kalian banyak request, Kak Ikhwan terbang dong sama Captain Vincent. Nah, hari ini rencananya gue bakal terbang bareng Captain Vincent Raditya. Ceritanya tadi malam pas buka Instagramnya Captain Vincent, di story-nya itu ada announcement dari dia, ayo terbang bareng besok ke Malang. Akhirnya gue langsung booking nih flight ke Malang hari ini. Dadakan banget ya, demi bisa terbang sama Captain Vincent Raditya. Jadi gue bakal diterbangin sama Captain Vincent. Nah, kalian pasti udah penasaran, kita langsung aja yuk terbang. Gue baru selesai check-in, jadi tadi gue sempet check-in, self-check-in mandiri di luar untuk penerbangan berangkat. Dan karena gue nanti langsung balik lagi dengan pesawat yang sama, tadi gue coba untuk cetak boarding pass-nya di counter check-in. Penumpang kelas bisnis Batik Air berhak mendapatkan fasilitas lounge yang terletak setelah pemeriksaan keamanan di Bandara Halim ini. Namun hari ini saya menaiki kelas ekonomi. Mari kita langsung menuju boarding room dan melihat apa saja yang terdapat di sana sembari menunggu waktunya untuk boarding ke pesawat. Oke, barusan udah dipanggil boarding dan kayaknya gue jadi pertama yang naik pesawat nih. Ayo kita langsung naik aja ya. Karena pesawat yang akan menerbangkan kami ke Malang hari ini terletak di parkir stand yang cukup jauh, maka kami diantarkan menggunakan bis menuju ke pesawat. Jalan Malang. Pesawat yang akan menerbangkan saya ke Malang hari ini berjenis Airbus A320 seri 200 dengan Sharklet. Pesawat ini berusia 2,8 tahun. Halo, selamat pagi. Wah, selamat pagi. Selamat pagi, ada Kapten Vincent. Salam rotate dong. Ya, udah gak sabar nih diterbangin sama Kapten Vincent. Ya, mudah-mudahan semuanya aman. Aman dan selamat sampai di Malang ya. Terima kasih. Oke, nanti selamat bertugas. Nanti kita nge-vlog bareng ya. Harus. Oke. Okay. See you. Makasih. Halo, ya. Empat. Iya, sorry. Ya, sekarang kita udah duduk di row 4A, jadi di paling depan di kelas ekonomi. Dan ini space room-nya lega banget, nyaman banget.
Ya, kita masih menunggu untuk selesai boarding. Kayaknya belum selesai sih, karena untuk kursi-kursi sebelah gue masih kosong. Jadi, karena tadi naik bis dari terminal, kayaknya bisnya gantian gitu, bawa penumpang balik ke sini. Penerbangan ID7581 dengan tujuan Bandar Udara Abdurrahman Saleh di Malang. Saya Captain Victor Aritya, bersama saya adalah Co-Pilot Priyadi. Penerbangan ke Malang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam dan 15 menit dengan ketinggian jelajah 35.000 kaki di atas permukaan laut. Pada saat ini kami perkirakan kita akan tiba sesuai dengan jadwal kedatangan. Cuaca di perjalanan diperkirakan berawan dan cuaca di Malang ini diperkirakan cukup baik. Untuk pesawatan selanjutnya akan dipenangkan semua orang selalu diskusi Anda. Walau tanda tangan tak uang tidak dinyalakan. Kami akan segera berangkat selama pertama naik pesawat dan pemotongan balasi selesai. Selamat menikmati dengan kami dan terima kasih telah menerbangkan dengan Batik Air. Gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard Batik Air flight number ID7581 service to Abdurrahman Saleh Airport in Malang. I'm Captain Vincent Aritya and company me is Co-Pilot Priyadi. Flight time to Malang will take approximately 1 hour and 15 minutes with the cruising at 35,000 feet above sea level. I'm going to exit correct on schedule. The weather en route is forecast to be cloudy and the weather in Malang is forecast to be fine. And for safety reasons, I strongly recommend that you keep your seatbelt fastened when you're sitting in your seat. Even though the seatbelt sign is up, just making final version for departure. One last passenger has boarded and when the wait is completed, we should be on our way. My passenger, Fatas, thank you for choosing to fly with Batik Air. Barusan udah ada announcement dari Captain Vincent Raditya, keren ya. Dan gue akan menikmati penerbangan ini, so let's enjoy the flight. Selamat pagi para tamu kami yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Batik Air Airbus 320. Penerbangan tiga nomor ID7581 tujuan Malang. Penerbangan ke Malang akan ditempuh dalam waktu 1 jam 15 menit dengan ketinggian jelajah 35.000 kaki di atas permukaan laut. Captain Vincent Raditya and all the crew, we wish you a very pleasant flight. Thank you for flying with Batik Air. Flight attendant, safety information please thank you. Passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Ladies and gentlemen, like this. The pilot pull the thread to unfasten the seatbelt, lift the buckle. Pesawat Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Setelah dekat, kami ingatkan kembali untuk mengarahkan sabuk pengaman Anda.
terhormat, lampu tanda kenangan sabuk pengaman telah dipadamkan. Untuk alasan keselamatan, kami mohon Anda tetap mengenakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Five hands get switch off. But for your safety, please keep your seatbelt fastened well to it. For your comfort, in the cabin security to lavatory in the front cabin for business class only, and to lavatories in the rear cabin for economy class for your confession. Para tamu kami yang terhormat, sistem video kami saat ini belum tersedia. Dengan penyesal, kami tidak dapat sayangkan hiburan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih. Ladies and gentlemen, we regret to inform you that video system is not available. Therefore, we are not able to show the entertainment. We apologize for the inconvenience. Thank you. Gua kosong, nggak ada orang. Yeay, enak banget. Sayangnya di aircraft ini nggak tersedia in-flight entertainment, tapi nggak apa-apa, gua akan menikmati pemandangan yang ada di jendela. Kali ini 1 jam 15 menit dapat roti isi rendang ayam. Kayak gimana? Kita coba aja langsung ya. Oke sih, lumayan. Inspection. Oke, lavatorinya bersih dan ada bunganya. Tapi saya sekarang turbulensi, jadi gue harus balik ke seat ya. Iya, tadi gue lagi di lavatory, tiba-tiba turbulence. Jadi gue sementara keluar dulu dari lavatory dan duduk di paling belakang. Jadi kalau mau ke lavatory lagi gampang. Jadi ini gue 2 kali ke lavatory, yang sekarang di yang sebelah kiri. Karena tadi sempet turbulence, jadi gue buru-buru keluar. Overall, lavatory-nya bersih, terus ada bunganya jadi lebih kerasa segar. Dan... Oke. Aku rekam ya. Ada di galley belakang dan udah bersama kru yang bertugas hari ini. Ada siapa aja nih? Ada Melinda. Ada Melinda. Isna. Sama Mbak Isna. Isna. Yeah. Oke. Okay. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sebentar nih karena banyak juga yang minta bikin tanya jawab dong sama krunya gitu. Oke okay deh, sekarang kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Jadi di hari ini flight ke Malang, setelah ini langsung balik ya, Cok? Iya, langsung pulang. Jadi hari ini tugasnya ada berapa flight? Cuma 2 landing aja. Nah, kalau untuk flight ke Malang sendiri, lo servisnya terus seperti apa?
flight dan biasanya hanya sampai Slotinia General. Slotinia General, yeah. General ya, yeah. Seperti tadi yang udah gue dapet juga di depan. Waktu itu pernah dapet yang kayak pizza gitu, yeah. Itu emang beda flight, apa beda jangka waktu atau emang gantian aja? Biasanya itu tergantung sama penerbangannya, oh. Ya, ini kan hanya 50 menit ke Malangnya, oh. Jadi cuma pakai rapi. Nanti kalau misalnya sejam 20 menit atau sejam 30 itu biasanya pakai pizza. Oh, agak jam lagi beda lagi. Oh gitu, hot meal, yeah. Ya? Iya, yeah, hot meal. Oh, jadi gitu tuh bedanya. Kalau saya sempat bertanya-tanya, kok kadang-kadang dapat pizza, kadang-kadang cuma roti yang ada isinya. Ternyata tergantung durasi penerbangannya. Terus mau nanya juga nih, kan hari ini terbangnya sama Captain Vincent nih. Iya. Yeah. Pastinya udah tahu lah ya, udah sering lihat vlognya. Nah, gimana rasanya? Ya, senang sih, senang sama Captain Vincent. Sebelumnya udah pernah terbang sama Captain Vincent? Sama sih, udah pernah sih sekali, jadi ini yang kembali. Iya. Pernah diajak vlog bareng gak? Sering. Sering ya? Karena sering lah, bareng ya? Iya, sering terbang sama live. Oh gitu, berarti teman-teman yang biasanya suka nonton vlognya Captain Vincent udah familiar lah ya sama mbak-mbaknya. Mau tanya, udah berapa lama nih jadi pramugara di Captain Vincent? Saya baru 1 tahun, lebihan. Udah tahu. Kesan-kesannya gimana nih so far? Kesan-kesannya sih seru sih karena ketemu banyak orang banyak ya. Jadi bisa melihat karakter orang juga. Okay. Soalnya banyak juga teman-teman viewer saya nih, yeah. Yang kepengen banget jadi pramugari, pramugara gitu. Mungkin terakhir mungkin kasih masukan ya gimana supaya bisa jadi pramugari di Batik Air terutama. Tipsnya paling ya banyak-banyak belajar aja kan ya. Sabar-sabar aja. Sabar. Harus saling bisa mau kenal banyak karakter aja. Oke, terima kasih banyak kesempatan ngobrol-ngobrolnya sama Mbak Linda, sama Mbak Isna. Yeah. Maaf udah ganggu. Karena kita balik lagi ke kursi biar mereka kembali bertugas. Yeah. Saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh di Malang. Kami mohon Anda untuk kembali ke tempat duduk, mengenakan sabuk kaban, menegakkan sandaran kursi dengan sandaran tangan diturunkan, melipat meja di hadapan Anda, membuka penutup jendela, serta menyimpan bagasi Anda di bawah kursi atau di tempat bagasi di atas. Terhormat, selamat datang di Bandar Udara Abdul Rahman Saleh di Malang.
time lord Anda tetap duduk sampai tanda-tandakan sambung pengaman telah dipadamkan dan pesawat berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas. Atas nama Batik Air, Kapten Vincent Raditya dan seluruh yang bertugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu kembali dalam penerbangan Batik Air yang akan datang. Terima kasih. Hai. Kalian dapat menyaksikan review kelas bisnis Batik Air di channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe juga ya. Setelah pesawat telah berhenti dan terparkir di apron, Kapten Vincent Raditya memberikan kesempatan kepada penggemarnya untuk berfoto bersama di kokpit. Mau foto dulu? Tok tok tok, halo Kapten Mas. Ini dia kokpitnya Airbus A320. Silakan, mau foto? Boleh ya? Kabar, siap. Pesawatnya bagus. Lancar, bagus. Habis ini kita masih pergi. Saya pun tidak luput untuk mengabadikan momen bersama Kapten Vincent di kokpit Airbus A320. Instagramnya apa? Udah kayak waktu itu. Terima kasih. Udah dapat banyak gak? Dapat banyak ya? Oke, yaudah saya mau turun. Pada kesempatan kali ini, saya diajak oleh Kapten Vincent untuk mengikuti kegiatannya turun ke terminal, bertemu dengan penggemarnya maupun teman-teman di grup Telegram. Yai, harus naik Batik Air, keren banget. Jadi nanti saya akan jalan naik Bandara Malang ini. Ya, kita lihat dulu sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kita lihat nih, wow, ada. Halo. Kita udah mendarat di Malang dan ini di belakang gue lagi ada jumpa fansnya Kapten Vincent. Banyak banget yang minta foto bareng Kapten. Selamat. Selamat. Oh iya dong, terima kasih. Ya, penerbangan ini semua selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan seterusnya itu. Amin. Ayo, Telegram. Rame banget nih, seru banget. Halo,
sekarang kita bareng teman-teman di Malang. Ini follower saya Captain Vincent ya, ya di Telegram. Pernah nonton video juga enggak? Pernah. Alhamdulillah ya. Ternyata mereka tahu juga video. Tadi udah berapa lama nunggunya? 5 jam ada mungkin ya. 1 jam ya. Paling emang trafiknya lagi. Kapan kira-kira mau buat bareng Captain Vincent nih? Oke, makasih ya. Cap, tapi tadi landingnya super mulus. Oh, enak gitu. Banget landingnya. Oh, gitu ya? Nih. Ya, terima kasih banyak ya. Kalau memang begitu, kalau buat saya itu biasa aja. Biasa saya. Aja ya. Biasa. Terima kasih semuanya telah menonton vlog ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Vlog dengan Captain Vincent masih akan berlanjut ke part 2. Ditunggu ya. Nah, Cap, kita mau nanya-nanya dong nih. Ya, boleh, kan boleh. Kita banyak banget nih teman-teman yang terinspirasi dari Captain Vincent nih. Kalau Captain Vincent sendiri, ada inspirasi nggak dari siapa gitu? Mau dengan tujuan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Saya Captain Vincent Aritya, bersama saya adalah co-pilot Riyadi. A whole new world, a new fantastic point of view. Saksikan kelanjutan vlog bersama Captain Vincent di part kedua yang pastinya jauh lebih seru lagi. Salam Rotate, bye-bye!